Berikut hasil pertandingan 32 besar China Open 2024 hari kedua, Rabu 18 September 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil China Open 2024 hari kedua babak 32 besar, Rabu 18 September 2024, sektor tunggal putra, ranking 28 dunia asal China, Lai Lanxi menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-16. Sektor tunggal putra, ranking 5 dunia asal Denmark, Anders Antonsen menang 2 game langsung atas ranking 21 dunia asal Hong Kong, Eng Kalong Angus, dengan skor 21-11 dan 21-17. Sektor tunggal putra, ranking 8 dunia, Jonathan Christie menang 2 game langsung atas ranking 27 dunia asal Denmark, Rasmus Gemke, dengan skor 22-20 dan 21-18. Sektor tunggal putra, ranking 25 dunia asal China, Wang Hongyang menang 2 game langsung atas ranking 14 dunia asal Hong Kong, Li Chiqiu, dengan skor 21-13 dan 21-19. Sektor tunggal putra, ranking 11 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu menang permainan 3 game atas ranking 30 dunia asal Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-12. Sektor tunggal putra, ranking 9 dunia asal China Taipei, Chou Tianchen menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal China, Li Sifeng, dengan skor 21-17 dan 21-18. Sektor ganda putra, ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sung Jae menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal Malaysia, Chong Hon Jian dan Haikal Muhammad, dengan skor 21-10 dan 21-18. Sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 161 dunia asal Korea Selatan, Choi Solgyu dan Hyo Kwang Hee, dengan skor 21-11 dan 21-14. Sektor tunggal putri, ranking 12 dunia asal Thailand, Busanan Ong Bang Rungpan menang permainan 3 game atas ranking 60 dunia asal Ukraina, Polina Buhrova, dengan skor 21-23, 21-6, dan 21-9. Sektor tunggal putri, ranking 19 dunia asal China, Zhang Yiman menang 2 game langsung atas ranking 51 dunia asal Amerika Serikat, Lauren Lam, dengan skor 22-20 dan 21-11. Sektor tunggal putri, ranking 8 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi menang 2 game langsung atas ranking 27 dunia asal China Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-16 dan 21-6. Sektor tunggal putri, ranking 7 dunia, Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 game langsung atas ranking 43 dunia asal India, Malvika Bansot, dengan skor 22-24 dan 19-21. Sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya lolos ke babak 16 besar setelah ranking 21 dunia asal Hong Kong, Li Chunwei dan Eng Xiao mundur di game kedua karena cedera. Sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal China, Feng Yanzi dan Huang Dongping menang 2 game langsung atas ranking 56 dunia asal China Taipei, Lin Bingwei dan Lin Chichun, dengan skor 21-18 dan 21-10. Sektor ganda campuran, ranking 17 dunia asal Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Pejing menang 2 game langsung atas ranking 30 dunia asal India, Reddy Besumet dan Reddy Siki,
dengan skor 21-10 dan 21-16. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra ranking 22 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 2 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Head to head pertemuan 7-3 untuk unggulan Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Jadwal sektor ganda putra ranking 17 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi ranking 28 dunia asal Cina Taipei, Fang Chihli dan Fang Zhenli. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra ranking 70 dunia, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 19 dunia asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Head to head pertemuan 1-0 untuk unggulan Leoroli Karnando dan Bagas Maulana. Hasil 32 besar China Open 2024 hari pertama, Selasa 17 September 2024. Sektor ganda putra ranking 88 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin menang 2 game langsung atas ranking 92 dunia asal China Taipei, Qiu Xiangqie dan Wang Qilin dengan skor 21-13 dan 21-13. Sektor tunggal putra ranking 10 dunia, Anthony Sinisuka Ginting menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 32 dunia, Chico Aura Diwardoyo dengan skor 21-18 dan 21-17. Itulah hasil dan jadwal pertandingan China Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.